Hi guys, we are back again with another video dengan Pak Adi di sini. Hari ini kita akan coba unboxing satu produk. Nama produknya JBL Go Bluetooth Speaker JBL Go by Harman. Jadi video kali ini benar-benar hanya untuk unboxing apa aja yang ada di dalam ini. Tidak ada reviewnya, mungkin reviewnya akan nanti setelah saya mencoba produk ini beberapa hari. Oke, dari tampak depan teman-teman bisa lihat dari depan ini ada logo Bluetooth. Ini mungkin baterainya bisa tahan 5 jam, maybe, I'm not sure. Ini dibekali dengan microphone, jadi saya ada melihat reviewnya, kita bisa mengangkat telepon. Ini berfungsi sebagai microphone juga, jadi kalau misalnya ada telepon masuk, we can answer the phone using this. Dari samping kanan, teman-teman bisa lihat, ini ada lubang, I'm not sure what is this. Dan ini adalah lubang untuk ngecharge micro USB. Portable Bluetooth speaker. Oke, entah dalam bahasa yang lain. Dan dari belakang Bluetooth. Oh ya, benar. Ini adalah 5 hours of play time. Ya, teman-teman bisa lihat 5 hours of play time. Jadi sekali charge penuh bisa play 5 jam dan dibekali dengan speakerphone. Dan di sebelah sini ada hook ya untuk pengaitnya, maybe, I'm not sure. Pengeras suara. Oke, kita langsung aja. Oke, masih segel, steel seal. Oke, yo yo yo. JBL plastik lagi. Oh, oke. Jadi seperti ini. Let's pull out yang ini dulu. Kita lihat apa aja di dalamnya. Ada wow, ada kabel USB warna merah, ada empty, kitab-kitab ya, kitab-kitab JBL Go. Actually, the red color is not bad ya. Kalau lihat warnanya sih not bad, warna merah. Kita kesampingkan kitab-kitab ini, kita langsung ke produknya. Oops. Okay, here we go. That's it. Gak ada lagi. Cuma seperti itu aja. Gak ada, gak dikasih. Saya pikir tadi ini adalah sejenis tali strap untuk kita menggantungkan ini hook di sini. I'm not sure ya ini lubang apa, yang penting ini micro USB, ini microphone. Oke, JBL. Saya ada browsing ya, mungkin ini produk banyak yang KW-nya, ada yang palsunya. Jadi kalau ini original dari Erafone dan di atas ada tombol. Oke, okay, we can press this. Terasa ini mungkin ini adalah tombol untuk answer the phone. Ini ada tombol volume, volume rocker. Di sini ada tombol Bluetooth, dan ini ada tombol power. Oke,
Oke, kalau dari bawah, teman-teman bisa lihat JBL sit. Oke. Mungkin kita coba connect ya. Mungkin kita coba connect. Kita hidupkan dulu power on. Ups. Oke. Kita coba dengan HP Xiaomi. Refresh. Oh, the battery is low. Cara pairingnya kita harus tekan tekan tombol Bluetooth. Oke. Oke, begitu kita tekan tombol Bluetooth, gunakan blink. But the battery is oke, JBL Go muncul. Kita coba pairing. Connected. Oke. Let's try. Mari kita coba. Baterainya udah habis nih. Mari kita coba lagu The Chainsmoker. Wow. Wow. Cukup gampang, pairingnya juga sangat gampang. Jadi kita cuma begitu tombol power ini kita on, cukup kita menekan tombol Bluetooth, dan ini akan dari mobile phone akan mencari, akan langsung muncul device ini. Oke, guys, sekian video kali ini. Kalau ada teman-teman mau menanyakan apa aja, silakan. Feel free to comment di bawah mengenai produk ini. Akan saya coba tes dan membuat videonya untuk teman-teman. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Pak Adi, mohon pamit. Ciao.